Halo Bun, Assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin orak-arik telur ya. Ini aku siapkan 3 butir telur. Nanti aku pecahkan ya. Ini ada bawang putih 3 siung. Bawang merahnya ini kira-kira 5 siung ya Bun. Dan juga cabai rawitnya ya. Semua bahan ini aku iris semua ya Bun. Oke Bun, ikutin terus video aku. Kita iris semua. Cabenya juga disesuaikan dengan selera saja ya Bun. Kalau mau banyak tinggal diintip, kalau mau pedas tinggal dikasih yang banyak ya. Kita iris bawang putihnya. Ini semua udah aku cuci ya Bun. Bun, ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan telur orak-ariknya ya. Gorengnya agak coklat kekuningan ya Bun. Agak sedikit kering biar tidak amis. Lanjut ini sisa yang tadi ya Bun. Bun, ini udah matang. Siapkan minyak lagi ya Bun buat menggoreng bumbunya. Kita masukkan semua bumbunya.
akan bikin ya, Bun. Lalu aku tambahkan kaldu bubuk. Ini tadi telurnya waktu goreng tidak aku kasih bumbu ya, Bun, takutnya keasinan. Aku tambahkan sedikit air. Tambahkan saus ya, Bun. Saus sambal. Tambahkan dengan saus tomat kita ya, Bun. Kita aduk-aduk. Kita masukkan telur orak-ariknya ya, Bun. Lalu aku tambahkan dengan kemangi ya. Tambahkan dengan kemangi. Oke, Bun, ini sudah matang. Kita partikan kompornya ya. Tinggal kita wadahin. Kita masukin ke dalam piringnya, Bun. Ini enak sekali, pedas, manis. Ini dia, Bun, orak-arik telur pedas manis kemangi ya. Silakan dicoba resep dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe. Terima kasih untuk bunda-bunda semua. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya, Bun. Terima kasih. Selamat beraktivitas.